Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara cepat daftar Gmail atau membuat email menggunakan laptop atau komputer, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Setelah itu kalian langsung aja buka Google. Nah, Google-nya seperti ini. Setelah itu kalian cari Gmail. Nah, setelah kalian cari Gmail, kalian pilih yang ini, guys, Gmail Google nih. Nah, setelah itu kalian pilih buat akun yang bagian pojok kanan sini. Nah, setelah itu kalian tinggal isikan nama yang ingin kalian pakai untuk membuat email. Misalnya di sini Ko Tutorial bakal buat. Nah, di sini Ko Tutorial bakal ngasih contoh buat namanya itu Marimas dan Marimba. Nah, di sini di bagian nama pengguna sini kalian bisa pilih, di sini tersedia dari Google-nya itu Marimba16, Marimas Marimba107 dan lain-lain. Kalian bisa buat sendiri atau mungkin kalian bisa pilih. Untuk lebih cepatnya kita bakalan pilih aja Marimas Marimba yang ini. Marimas Marimba107. Setelah itu kalian buat kata sandinya dan usahakan kata sandinya itu memuat minimal 8 karakter dan campuran huruf dan angka serta simbol. Oke, sebagai contoh di sini biar kalian nggak bingung untuk pembuatan sandinya itu biar susah dan mudah diingat itu kayak gini, guys. Marimas 123. Jadi harus memuat huruf besar serta huruf kecil dan angka, guys. Angka atau simbol. Misalnya seperti ini, Marimas M-nya besar, terusan ada huruf kecilnya dan angka seperti ini. Nah, kalian bisa gunain atau kalian bisa buat sendiri. Marimas 123 456 terserah gitu. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan buat passwordnya yang tadi. Dan di bagian kanan sini konfirmasi, kalian masukkan ulang kata sandinya yang kalian udah masukkan di bagian kiri ini tadi. Nah, setelah itu kalian pilih berikutnya. Nah, di bagian sini kalian bisa masukkan nomor telepon kalian untuk memverifikasi email kalian. Jika kalian tidak ada nomor telepon atau tidak ingin memasukkan nomor telepon kalian, kalian bisa memasukkan alamat email pemulihan. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan masukin alamat email pemulihan aja biar cepet ya, guys ya. Jadi tanpa verifikasi nomor HP. Nah, setelah kalian masukkan alamat email pemulihan atau nomor HP, kalian pilih ini, guys. Tanggal lahir kalian, kalian masukkan tanggal lahir kalian. Kita bakalan masukin tanggal 1 bulan Januari 2000, tanggal lahirnya Ko Tutorial ini. Oke, setelah itu kalian pilih gender. Di sini tertera wanita, pria, dan lainnya. Kalian tinggal isi, setelah itu kalian pilih berikutnya. Nah, setelah itu ada privasi dan persyaratan, kalian scroll ke bawah, pilih setuju. Nah, udah deh, akun email kalian sudah jadi. Nah, ini akun emailnya marimasmarimba0107@gmail.com. Nah, udah jadi dan kalian bisa gunain email ini misalnya untuk verifikasi atau umpamanya untuk konfirmasi dan lain-lain. Cepet banget, bukan? Mudah, bukan? Dan tanpa verifikasi nomor HP. Yang penting kalian punya email untuk pemulihannya aja. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian masih bingung atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Bye-bye.